Naiknya harga kedelai impor menjadi keluhan perajin tahu dan tempe di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini, harga kedelai di tingkat distributor nyaris mencapai Rp11.000 per kilogram, yang pada akhir Januari lalu harganya masih berkisar Rp9.000. Harga kedelai yang tak stabil dan cenderung naik menjadi masalah untuk para perajin, membuat mereka kesulitan menutupi biaya produksi. Akibatnya, tak sedikit perajin yang memilih stop berproduksi dan beralih pekerjaan. Di tengah situasi yang semakin sulit, sebagian perajin bertahan dan tetap memproduksi tempe, meski keuntungannya tipis. Tempe dibuat dengan ukuran lebih kecil atau menaikkan harga. Perajin cenderung tak ingin menaikkan harga karena resiko kehilangan konsumen. Yang kami inginkan harga itu cukup sekali lah, itu stabilitas jelas. Nggak naik setiap hari, kayak gini setiap hari naik. Sehingga menyusahkan kami konsumen. Konsumen kami itu maksudnya, kami pun produsen susah. Dalam memanage harga, misalkan ini kami jualan, sudah sampai di rumah, untuk belanja lagi terkadang kekurangan, sehingga tambel lagi, tombok lagi. Nah, ini sampai kapan ketahanan kami? Bisa-bisa kayak di daerah-daerah lain sudah banyak yang bangkrut. Di sini pun 1-2 ya, yang kecil-kecil sudah bangkrut banyak. Para perajin tempe dan tahu berharap pemerintah segera melakukan intervensi, menstabilkan harga kedelai. Serta harga kedelai yang kini tinggi dapat ditekan hingga di bawah Rp9.000. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.